Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, konnichiwa. Selamat pagi, siang, sore, selamat petang, malam, dimanapun kalian menonton video ini. Oke, selamat datang di channel YouTube-nya Salma. Yuk kenalan dulu. Pasti diantara kalian ada yang belum mengenalku kan? Oke. Namaku Salma, panggil saja aku Salma. Aku berasal dari salah satu wilayah di Jawa Timur. Oleh karena itu, mungkin kalian sedikit mendengar aksen atau nada bicaraku sedikit medok ya. Selain itu juga memang bahasa Jawa adalah bahasa sehari-hari. Jadi untuk kedepannya, kalian jangan kaget kalau aku tiba-tiba mengucapkan kata atau kalimat dalam bahasa Jawa. Tenang, jika ada ucapan bahasa Jawa, aku akan berikan subtitle bahasa Indonesia agar kalian bisa mengerti. Kemudian aku bahasa yang digunakan paling sering adalah bahasa Jawa itu tadi dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Jepang mungkin hanya beberapa kata atau kalimat yang sering aku dengar saja. Kalau bahasa Inggris mungkin hanya percakapan sehari-hari ya. Jadi ya intinya untuk bahasa Jepang, bahasa Inggris aku tidak terlalu bisa. Butuh bantuan Google Translate sih. Google Translate. Kemudian ulang tahunku tanggal 29 Agustus. Dan umurku sekarang adalah 20 tahun. Catat tanggalnya ya. Lanjut, apa saja yang aku sukai? Oke, kalau makanan yang aku sukai adalah nasi pecel. Minuman yang aku sukai air putih yang hangat dan susu. Kemudian jajan yang aku sukai coklat. Kemudian untuk warna aku suka warna pink atau merah muda. Lalu hobiku, aku suka menyanyi, membaca, bermain game, menonton anime aku suka, dan aku juga gemar dengan dunia astronomi. Tapi aku tidak suka rebahan. Rebahan itu membuat pusing dan punggungku sakit. Oke. Sebenarnya aku adalah seorang VTuber indie. Maksudnya VTuber yang berdiri sendiri, tidak ikut ke agensi manapun. Tidak ikut ke agensi VTuber manapun. Dan aku mengerjakan konten ini sendirian. Mengelola media sosialnya juga sendirian. Kemudian lanjut untuk avatar yang aku pakai ini, karakter ini aku menggunakan dari aplikasi Reality. Original karakterku sebenarnya ya gak jauh lah dari ini, cuman berbeda di rambutnya aja gitu. Memang original karakterku itu rambutnya pink, pita hitam, mata kuning. Ya seperti itulah. Rambut pink karena aku suka warna pink. Pita hitam ya suka aja sih, gak ada alasan yang khusus. Tapi sebenarnya karakter originalku itu seperti ini. Ini dan ya sekitar itulah. Yaitu rambut yang berkepang. Tapi di aplikasi Reality aku tidak menemukan rambut avatar yang berkepang. Berkepang 1 atau berkepang 2 itu enggak ada. Kalaupun ada mungkin aku perlu gacha kali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke aktivitasku di channel YouTube ini. By the way, bagi kalian yang belum tahu, ini adalah channel keduaku. Channel pertamaku
Kemarin sudah aku isi beberapa video. Jadi untuk selanjutnya semua video tentang VTuber aku taruh di channel keduaku. Oke, lanjut. Sekarang untuk rencana konten yang akan aku isikan ke channel YouTubeku ini. Yang pertama, cover song yang pasti. Lebih ke lagu anime atau lagu Jepang. Anisong sih yang sering aku dengarkan, tapi versi TV size. Kemudian yang kedua, ada konten mingguan untuk pengumuman undangan Open Club di akun Smule. Kalian tahu Smule? Itu loh aplikasi untuk karaoke, menyanyi bebas di sana. Jadi aku juga punya akun di sana. Untuk setiap minggunya mungkin aku akan berikan pengumuman berupa video, kemudian di bawahnya akan aku kasih link jika kalian ingin join gabung ke Open Collabku. Aku tunggu ya. Untuk akun Smule kalian bisa cek di deskripsi channelku atau nanti aku kasih linknya di bawah video ini. Yang ketiga pastinya main game. Ini nanti akan tersaji dalam live stream atau video, video rekaman. Untuk gamenya yang aku mainkan Ori and the Blind Forest, lalu ada Ori and the Will of the Wisps, Limbo, Hollow Knight, Osu. Untuk sementara itu dulu. Sebenarnya masih ada beberapa game yang lain, tapi jujur PC-ku memorinya masih nggak muat. Jadi satu persatu dulu ya. Mungkin akan dimulai dari Ori and the Blind Forest. Entah besok itu secara live stream atau video rekaman, kita tunggu saja kelanjutan videonya. Kemudian yang keempat, ada konten untuk reaksi video di setiap judul anime di setiap episode satunya. Sebenarnya ini sudah terencana di channel pertama tapi belum terrealisasikan. Untuk rencana kedepannya akan dimulai dari anime simulcast Spring 2021 kali ya. Ya. Kemudian yang kelima, ini mungkin konten baru, konten random juga bisa. Seperti konten baca buku atau live sing, ngobrol bareng juga bisa. Oke, kemudian untuk keseluruhan pastinya aku akan upload satu video tiap minggunya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika aku akan upload 2 video sampai 3 video di tiap minggunya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channelku sekarang juga. Aktifkan loncengnya juga ya untuk notifikasi ke semua video. Oke, mungkin cukup sampai sekian dulu video perkenalannya. Akhir kata, aku tidak terlalu bisa banyak bicara dan tiba-tiba aku bisa saja menjadi orang yang sangat formal. Aku pemalu, jadi aku mohon bantuan kalian semua agar aku bisa nyaman sebagai VTuber ini ya. Yoroshiku onegaishimasu. Itekurete arigato gozaimasu. Terima kasih sudah menonton video perkenalanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.